Perintahkanlah jiwaku ini. Arahkanlah jalan hidupku ke arah benar, Madawa. Setelah mengetahui semua itu, akankah aku dapat mengatasi kelemahanku? Bangunlah, Partha. Sekarang dengarlah. Memahami rahasia kehidupan berarti juga memahami bentuk nyata dari penciptaan itu sendiri. Memasukkan kepalan tanganmu ke dalam arus sungai Gangga, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau membuka telapak tanganmu di arus sungai Gangga, maka air suci Gangga akan dapat dinaikkan hingga ke kepala. Pikirkanlah, Partha. Apakah kepalan tangan keangkuhan? Atau sebuah tangan yang terbuka dari pengorbanan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah itu kepalan tangan keangkuhan atau tangan terbuka dari pengorbanan yang telah kau pikirkan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah dunia ini sebenarnya, Partha? Manusia, iblis, burung, parasit, serangga, ikan, dan pepohonan. Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini. Tubuh manusia terbuat dari tanah, Madawa. Air mengalir di dalamnya sebagai darah dan kebaikan. Api memberikan kehangatan pada tubuh, termasuk rongga kosong lainnya yang ada dalam tubuh. Karenanya, tanah, udara, air, api, dan juga ruang. Tubuh terbuat dari kelima elemen dasar yang disebut pancamahabhuta. Karenanya, Bhisma yang agung, Guru Drona, tidaklah lebih dari tanah, air, udara, api, dan ruang saja. Bahkan orang pintar pun terdiri dari kelima elemen itu. Begitu juga dengan para tirani. Jadi apa yang akan kau rindukan, Partha? Apakah tanah? Tapi Madawa, tubuh ini memang terbuat dari tanah yang juga melambangkan ciri manusia itu sendiri. Semua ikatan mengakar dalam tubuh yang terbuat dari tanah. Tidak, Partha. Jika ini memang benar, lalu mengapa tubuh seseorang akan hancur setelah mati? Kenyataannya, tidak ada satupun yang berasal dari tubuhnya ataupun hubungan yang mengakar di dalam tubuhnya. Sifat dan tingkah laku dan juga amal dari seseoranglah yang menjadi cirinya. Lalu bagaimanakah sifat, tingkah laku dan amal diciptakan? Pahamilah itu, Partha. Kehidupan manusia
hanyalah perwujudan keserasian antara sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Tetapi sifat dan amal dari setiap manusialah yang membuatnya akan menjadi berbeda. Dasar untuk ini adalah tiga sifat manusia yang disebut triguna. Terdiri dari tamas, rajas, dan sattva. Apa yang dimaksud dengan itu, Madhava? Tamas berarti kebodohan. Menghabiskan hidup tanpa memikirkan, baik atau buruk bisa dikatakan tamas yang berhubungan dengan kebodohan. Seperti halnya kehidupan binatang, yang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan tubuh mereka. Sattvam sendiri artinya adalah kebaikan. Ketika seseorang dalam situasi tertentu memikirkan keadilan, kebenaran, dan tradisi sebelum melakukan sesuatu, maka dia disebut sebagai sattvam yang berhubungan dengan kebaikan. Di tengah kedua hal itu adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga tertarik akan nafsu tubuh dan juga pikirannya. Seperti manusia yang hidup dengan keangkuhan, artinya rajas yang berhubungan dengan nafsu. Dengan menciptakan keseimbangan antara kebodohan, nafsu, dan juga kebaikan, maka sifat manusia dapat ditentukan. Lihatlah ke depan, Partha. Sifat apakah yang dapat kau lihat dalam diri mereka semua? Pangeran Duryodhana tahu akan keadilan, tapi tidak pernah bertindak adil. Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan. Karenanya, dia sedikit memiliki kebodohan, memiliki nafsu, dan sepenuhnya tidak punya kebaikan. Dan di sana ada Pangeran Dursasana. Dia selalu mematuhi perintah dari kakak tertuanya tanpa berpikir lagi. Karenanya dia memiliki kebodohan. Lihat juga kakekmu Bhishma, Partha. Dia punya keseimbangan antara kebaikan dan kebodohan. Dia tidak memiliki keangkuhan, tetapi dia terikat dengan pemikiran usang dan tradisi yang kuno. Bahkan ketika keinginannya muncul, dia tidak bisa melanggar sumpahnya. Lihatlah Guru Drona. Dia memiliki baik pengetahuan maupun keangkuhan. Pengetahuan membebaskan manusia, tetapi keangkuhannya tidak membiarkannya mencapai kebebasan. Tapi Madhava, jika sifat manusia adalah kesatuan dari tiga sifat manusia, apakah perbuatan manusia sudah ditakdirkan sebelumnya? Seekor singa akan memangsa rusa, dan rusa ditakdirkan untuk takut pada singa. Lalu kenapa keadilan jadi hal yang penting? Mengapa kejahatan mendapatkan hukuman? Lalu apa tujuan semuanya? Sebuah pertanyaan yang bagus, Partha. Tapi pertama-tama pahamilah apa yang dimaksud.
dengan manusia itu. Manusia tidak hanya gabungan dari lima elemen dasar itu, tidak hanya kelima wujud itu, panca indera penggerak, dan tiga sifat manusia, tidaklah hanya gabungan dari ke-23 wujud itu. Agar manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi, dan energi itulah yang disebut dengan kehendak. Jadi Madawa, apa manusia terdiri dari kehendak? Tidak Partha. Bersamaan dengan kehendak manusia dan gabungan dari ke-23 unsur itu adalah ciptaan. Dan yang berada dalam peringkat disebut manusia ini terbuat dari 23 unsur, yang artinya percikan terkecil dari dewa, yang dinamakan sebagai jiwa. Ketika ciptaan dan manusia menjadi satu, yang berarti ketika percikan terkecil dari dewa berada dalam tubuh seseorang sebagai jiwa, saat itulah manusia akan hidup.